Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله إخواني وأخواتي جماعة kajian maghrib yang semoga Allah senantiasa memberikan kita limpahan rahmat dan maghfirah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang min mubdilatil a'mal, di antara perkara yang merusak amalan, merusak amalan-amalan yang lainnya. Maka yang pertama kemarin adalah al-kufru wa riddah. Yang pertama, kekufuran dan kemurtadan. Ini sudah disampaikan. Lalu yang kedua, yaitu adalah asyirku wa riya, syirik dan riya. Kekufuran, kemurtadan, dan syirik itu menghancurkan seluruh amalan. Adapun riya, itu menghancurkan amalan yang ada padanya penyakit riya tersebut. Ketika seorang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka sedekahnya diterima. Esok lusa kemudian dia bersedekah lagi. Dan ternyata sedekahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin dipuji, maka yang rusak adalah amalan waktu itu yang ada riyanya. Adapun yang lainnya tidak terjatuh ke dalam apa? Dalam kerusakan. Dan kemarin sudah sampaikan perbedaan antara syirik dengan riya. Kenapa disebut riya? Karena riya itu minal ru'yah, dari melihat. Yaitu seorang yang dia suka untuk lihat oleh manusia lain di dalam beramal dengan amalan yang sholih karena ingin mendapatkan pujian. Makanya dikatakannya riya. Itu dari kata ru'yah. Artinya ingin dilihat oleh orang. Lalu kemudian selanjutnya, melanjutkan yang sekarang, masih berkaitan tentang riya. Wa inna masumiya riya syirkan khafiyan. Dan hanyalah riya itu disebut syirik khafi. Kenapa riya disebut syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Maka dikatakan li anna sahibahu yadharu amalahu lillah. Karena sesungguhnya pelakunya itu menampakkan amalnya karena Allah. Jadi kenapa riya itu disebut syirik khafi, syirik yang tersembunyi? Karena orang yang melakukan riya, ketika dia beramal, dia menampakkan amalnya karena Allah. Secara zahir, di dalam pandangan manusia, dia tampak seperti orang yang beramal karena Allah. Beramalnya tampak ikhlas karena Allah. Ya. Tapi kemudian, waqan qasada biki ghairahu au syirkahu fi. Dan sungguh dia memaksudkan
amalan tersebut untuk selainnya atau untuk sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi asalnya tampak karena Allah dia. Tapi kemudian dia dimaksudkan pengen dilihat oleh orang. Pengen ditampakkan oleh orang. Agar kemudian dia dipuji dengan sebab amalannya tersebut. Jadi dikatakan syirik khafi karena secara zahir dia nggak kelihatan melakukan penyakit riaknya. Ya kayak kita sekarang ini nggak ada yang tahu kalau kemudian kita melakukan riak. Saya menyampaikan atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, kita nggak pernah tahu. Tetangga kita, sebelah kita pun nggak pernah tahu apakah kita ini riya ataukah ikhlas, kita nggak tahu. Antum nggak bisa menilai ane ini ikhlas apa riya, nggak tahu kan. Sebagaimana antum juga sama. Ane nggak bisa menilai apakah antum ini adalah orang yang ikhlas atau riya. Tidak tahu, itulah khafi. Karena secara zahir, dia tampak seperti orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazayyana salatahu li ajlih. Dan dia menghiasi sholatnya karena manusia tersebut. Amalannya karena Allah. Tapi dia dihiasi untuk orang lain. Wa niyatu wal maqasid wa a'malul qulub la ya'lamuha illallah. Maka dikatakan maksud-maksud amalan-amalan hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Ad-Dinul Khalis, juz yang kedua, halaman 385. Jadi seorang itu dikatakan riya itu adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Karena ketika orang dia beramal, secara zahir dia karena Allah. Tapi ternyata di dalam hatinya, di dalam niatnya, di dalam maksudnya, di dalam tujuannya ingin mendapatkan pujian, bahkan dia menghiasi amalannya. Ya, contohnya seperti sekarang ini, kan kita bingung membedakan mana orang yang ikhlas karena Allah atau tidak. Kalau kita ngaji sama-sama, ada orang yang diam, tegap saja. Dia perhatian betul, Masya Allah. Ya, secara zahir kita katakan dia, Masya Allah, ini zen, bagus sekali, luar biasa. Tapi apakah kita tahu bahasanya rapinya duduknya dia, tegaknya dia duduknya. Kemudian juga perhatiannya dia terhadap orang yang menyampaikannya, dijamin dia itu ikhlas. Allah ma'alam, kita tidak tahu. Tapi secara zahir kita berharap mudah-mudahan beliau adalah orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang itulah disebut khafi, tersembunyi. Waria syirkun asghar. Ria pun syirik yang kecil. Ya, kenapa dikatakan syirik kecil? Karena dia tidak mengeluarkan pelakunya dari milah, dari agama. Dia tidak menghancurkan seluruh amalan. Kalau syirik akbar, maka itu menghancurkan seluruh amalan. Rawah al-imamu Ahmad di musnadihi min hadisi Mahmud ibn Labid radallahu an. Al-imam Ahmad telah meriwayatkan di dalam kitab musnadnya dari hadis Mahmud bin Labid radallahu an. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau qal bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ini sering kita dengar. Kata Rasulullah dikatakan, sungguhnya yang aku takutkan atas kalian itu adalah asyirkul asghar. Rasul yang khawatirkan pada para sahabatnya kalau syirik akbar, Rasul percaya sahabat adalah orang yang bersih hatinya. Mereka adalah orang yang kuat tauhidnya. Untuk terjatuh dalam syirik akbar, wah, sangat-sangat kecil kemungkinannya. Tapi yang namanya syirik asghar, yang namanya syirik kecil, siapa yang bisa menjamin? Karena kita bukan orang yang maksum, kita bukan orang yang terjaga dari dosa, kita bukan orang yang memang akan senantiasa terluput dari kesalahan-kesalahan. Maka kemudian dikatakan, qalu, mereka para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apakah syirik asghar tersebut? Kemudian qala Rasul bersabda, riya, yang dimaksud syirik asghar itu adalah riya. Yaqullahu ta'ala yawmal qiyamah, maka Allah SWT akan berfirman pada hari kiamat nanti, yaitu idza juziyan nas bi a'malihim, apabila manusia dibalas dengan amalan-amalan mereka. Apa kata Allah kepada manusia yang ketika di dunia dia berlaku riya? Ini kalau bicara ini kita takut ya. Kenapa? Masya Allah, dahsyat ya. Wah, yang namanya riya itu tersembunyi, namanya juga tadi syirik khafi kan.
tersembunyi. Ini paling berat menjaga hati agar tidak riya itu berat. Ikhwan. Apanya yang enggak berat? Berat. Berat. Ya. Makanya pantas kalau guru-guru kita sering mengatakan untuk ikhlas zaman sekarang itu berat. Kenapa? Karena kita belajar, ya. Masya Allah. Salah satu guru kami pun pernah menyampaikan seperti itu. Antum belajar sama. Ya. Tapi kita sering mendengar ustaz kita pun menyampaikan hal yang sama. Kita belajar zaman sekarang itu sulit untuk ikhlas. Kenapa? Karena memandang orang yang ngajarnya pun, Masya Allah. Banyak orang belajar itu, Pak, itu sulit ikhlas. Kalau dulu orang belajar itu menuntut ilmu murni karena ingin menyebarkan ilmu. Zaman sekarang orang belajar, anak kita sekolah, itu tidak murni untuk menyebarkan ilmu. Karena apa? Faktor duniawinya lebih dominan. Lihat ustadznya, lihat pengajarnya. Di zaman dahulu, guru-guru kita masih tawadhu masyaallah. Masih qanaah. Masih menjadi orang-orang yang zuhud. Kita lihat terkadang guru kita ini masyaallah datang ke sekolah, datang ke pondok, jalan kaki, naik sepeda. Tapi zaman sekarang, kemudian guru kita datang, terkadang naik mobil. Kemudian pakaiannya pun luar biasa. Wah, akhirnya kita pun termotivasi, enak ya. Kalau kita mondok nanti jadi ustaz, nanti ustaz terkenal. Kan begitu kan? Itu berat. Walaupun tidak semuanya seperti itu. Tapi memang seperti itu kenyataannya banyak yang berat. Berat menjaga ikhlas itu berat. Orang sekolah umum saja sekarang. Anak-anak kalau ditanya kenapa anda sekolah, tujuannya kerja kok. Betul enggak? Bukan nyari ilmu. Yang penting nyari ijazah. Tujuannya agar bisa kerja. Nah ini berat. Yang murni mencari ilmu sangat-sangat sedikit. Ya. Dan inilah beratnya menjaga niat. Kita ngaji. Banyak orang ngaji cuma cari relasi. Punya kenalan, nanti buat apa? Ya, buat koneksian. Ada kan? Ada. Tapi kita pun berharap bahwasanya Allah menjaga kita dari penyakit riya. Ini sangat berat. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan Allah SWT berfirman. Yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamah. Allah SWT berfirman pada hari kiamat. Ida juzian nasbi a'malikim. Apabila manusia dibalas dengan amalan mereka. Maka Allah mengatakan idhabu. Pergilah kalian. Kepada siapa? Ila alladzina kuntum tur'una fid dunya. Pergi kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian berbuat riya kepadanya. Berbuat riya untuk dia di dunia. Ketika anda datang untuk menuntut ilmu, kemudian anda riya pengen dipuji oleh sahabat anda, minta pahalanya dari sahabat anda. Ketika anda datang kemudian menuntut ilmu agar dipuji oleh manusia, minta pada manusia pahalanya. Allah menyuruh mereka idhab. Idhabu, pergi kalian semuanya. Ilal ladina kuntum tura'una fi dunya. Kepada orang-orang yang dahulu kalian berbuat riya untuknya ketika di dunia. Mungkin kita senang dengan pujian. Kalau suatu saat kemudian kita berbagi. Mungkin kita bersodako. Kemudian sodako kita itu yang dipuji oleh netizen misalkan. Maka silakan minta sama netizen Indonesia. Tuh minta tuh. Silakan. Mungkin kita pengen dipuji oleh masyarakat. Minta pahalanya pada masyarakat. Silakan. Kalau sudah diusir oleh Allah SWT seperti itu. Pertanyaannya apakah manusia yang kemudian memuji kita bisa memberikan kita jannah? Bisa memberikan kita jaminan surga? Jawabannya tidak. Maka merugilah orang-orang yang berlaku riya. Dan ini Masya Allah beratnya luar biasa. Sampai saat ini penyakit yang paling sulit diobati bukan penyakit kanker, tapi penyakit riya. Ya. Kita sholat bertahun-tahun juga enggak tahu kita diterima atau tidak. Allah kan kita enggak tahu. Makanya kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita diterima. Makanya kenapa? Rasul menyuruh kita untuk sholat di rumah, untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu berkaitan tentang syiar. Di sana kudu idhar, kudu terang-terangan. Karena di sana ada berjamaah. Tapi ketika sholat sunnah, Rasul mengatakan ij'anu bi buyutikum min sholatikum. Jadikan di dalam rumah-rumah kalian bagian dari sholat-sholat kalian. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka kemudian di antara faedahnya kata Imam An-Nawawi, kenapa sholat sunat di rumah tidak di masjid? Tujuannya adalah agar kita jauh dari penyakit riya. Di antaranya adalah selain untuk memakmurkan rumah, selain menjadikan rumah menjadi berkah, turunnya rahmat. Juga di antaranya agar kita ini jauh dari penyakit
riya. Karena ketika kita di rumah, siapa yang melihat kita? Ketika kita di masjid, mungkin kita sholatnya dengan cara tajyin, membagus-baguskan, menghias-hiasi sholat. Allahu Akbar. Begitu di rumah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, selesai. Gak ada yang memujinya. Tapi di masjid, banyak yang melihat kita. Berat. Ya kan? Makanya begitu antum ngaji. Begitu ngaji, kemudian di rumah. Mendengarkan kajian radio, televisi, ataupun YouTube. Antum begini gak duduknya? Ya, gitu kan? Enggak. Bolak-balik, kadang gelelengan, kadang tiduran, betul gak? Tapi begitu di masjid, anteng, Pak. Pernah kemudian antum ngaji di masjid sambil makan mie? Atau sambil ngopi? Enggak pernah. Tapi ketika kita mendengarkan kajian, misalkan di rumah lewat radio, terkadang kita sambil ya ngemil, bisa? Bisa. Gak ada yang tahu. Masya Allah. Ketika kita kemudian mendengarkan kajian di masjid, kita berpakaian rapi. Ketika kita duduk di rumah, terkadang lektonan baik. Bisa kan? Iya. Gak ada yang akan mencela kita. Padahal adabnya tetap harus dipakai. Lalu kemudian di sini pun dikatakan, panduru hal tajiduna indakum jaza. Maka lihatlah oleh kalian, apakah kalian mendapati di sisi mereka adanya balasan? Silakan ambil balasannya dari mereka. Lihat mereka punya balasan enggak untuk Anda. Bisakah mereka memberikan balasan berupa pahala untuk Anda? Maka jawabannya tidak ada. Ya. Maka di sini diterangkan pada hadis yang ke-23630. Dan lalu kemudian dikatakan, yakni annaku yubtilul a'malal mura'id. Sesungguhnya riya itu membatalkan amalan-amalan orang-orang yang melakukan riyanya. Jadi yang namanya riya, annaku yubtilu a'malal mura'id, itu membatalkan, merusak amalan-amalan orang-orang yang berbuat riyanya tersebut. Makanya berat kan? Betul. Itulah sebabnya walaupun kita banyak beramal kebaikan, belum tentu pahala kita banyak. Karena bisa jadi amalan kita rusak. Tapi kalau kita berbuat dosa, sudah jelas dosa kita banyak. Karena dosa gak ada yang merusaknya. Orang dosa udah rusak. Kecuali kita minta ampunan pada Allah, kemudian dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikatakan, waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailun lil musallin, maka celaka orang-orang yang salat, alladzina hum an salatikum sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya, alladzina hum yuraun, yaitu mereka orang-orang yang berlaku riya di dalam salatnya. Orang yang sholat riya, maka jadilah sholatnya celaka. Itu ada dalam surah Al-Ma'un yang keempat sampai keenam. Qala al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah beliau berkata, hada syirk, kesyirikan ini yang dimaksud adalah syirik riya. Yang namanya syirik riya, yang dikatakan dengan syirik kopi atau syirik asghar, itu adalah bahrun la sa'ila lahu. Itu lautan yang tidak memiliki tepian. Lautan yang tidak memiliki pantai. Saking luasnya, saking banyaknya. Makanya sulit kita menghindari penyakit riya. Ya, wa qala man yanju min, dan sedikit sekali man yanju minku, orang yang selamat dari penyakit riya ini. Makanya kalimatnya wahada syirk. Syirik ini, yaitu syirik riya, kata beliau, bahrun la sahila lahu. Itu lautan yang tidak bertepian. Luas. Makanya membahas tentang riya itu luas sekali. Ada buku yang bagus sekali yang ditulis oleh Padilla Tosai Salim Itanilani. Kalau tidak salah judulnya itu adalah Ar-Riya Damuku wa Asrubu Sayyi'ah Bin Umar. Itu tentang riya, celaan dan dampak buruknya di dalam umat. Itu tipis namanya kutaim. Tapi pembahasannya dibahas, apa itu riya, siapa orang yang riya. Kemudian apa sebabnya riya, macam-macam riya. Bagaimana cara mengatasi riya, Masya Allah. Sampai masalah riya saja dibahas tersendiri. Dalam tulisan yang tersendiri. Dan ini lumayan panjang pembahasannya. Itu menunjukkan penyakit riya itu besar, Ikhwan.
Sama seperti ketika berbicara tentang kesombongan, ya. Ketika berbicara tentang kesombongan, maka lawannya adalah tawadhu. Maka beliau membuat tulisan khusus namanya tentang at-tawadhu, yaitu tentang kitab at-tawadhu. Dibahas tentang apa itu tawadhu? Dibahas tawadhu dahulu, barulah kemudian lawannya itu al-kibru, kesombongan. Dibahas seperti itu karena penting sekali. Dan memang riya pembahasan yang tidak pernah selesai, karena kita harus berjuang mengikhlaskan amalan kita sepanjang hidup kita. Karena kita tidak akan pernah berhenti ibadah sampai ajal menjemput kita. Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam surah Al-Hijr, ayat yang terakhir 99, Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya apa? Al-yakin ay al-maut, kematian. Maka selama kita masih menyembah Allah, selama kita masih beramal, selama itu pula kita akan berusaha berjuang mengatasi riya dalam amalan kita. Pak, kalau orang riya itu, Masya Allah, semangatnya berlipat di saat ada tujuan pengen dipuji. Makanya orang kadang suka angin-anginan kan? Ya, ngaji kadang semangat, kadang enggak. Tapi begitu ada sipulan, semangat dia. Ya. Ketika ada sipulan, lemes lagi. Ya, ada yang itu? Banyak. Berat. Sholat, berjamaah. Wah, ada sipulan. Semangat dia. Ya. Enggak ada sipulan, malas. Enggak itu. Baca Quran. Ada yang lihat, ada yang dengar. Semangat dia. Ya. Begitu kemudian tidak ada yang dengar, tidak ada yang lihat, angin-anginan. Makanya terkadang kita semangat baca Quran di masjid, tapi enggak semangat ketika di rumah. Kenapa? Karena di rumah enggak ada yang lihat, Pak. Tapi di masjid, Masya Allah, yang lihatnya banyak. Asalnya begitu baca, retel baik cepat. Begitu kemudian ada orang datang, kemudian bacanya diindah-indah. Pelan, lama, wah, Masya Allah. Itu yang bagi bacanya indah. Kalau yang kita, yang suaranya Dorbeck, yang terbaik. Tidak berubah, ya. Masya Allah. Inilah beratnya penyakit riya. Jadi, kita tidak bisa, ya, kemudian meyakinkan diri sendiri bahwa 100% amalan kita diterima dan bebas dari riya. Karena riya itu luar biasa. Hada syirku bahrun lasailalah. Yaitu, ini kesyirikan ini adalah satu, ya, yaitu lautan yang tidak ada pantainya, tepinya. Paman aroda bi amaliki ghairal taqarrub ilallah kita ada. Barang siapa yang dia memaksudkan amalnya untuk selain mendekatkan diri kepada Allah. Fakon asyroka bi rondatihi wa niyatihi. Maka sungguh dia telah berlaku syirik di dalam irodah dan di dalam niatnya. Di dalam keinginan, kehendak dan juga di dalam niatnya. Wan ikhlas, sedangkan yang namanya ikhlas, an yukhlisa lillahi fi aqwali, dia mengikhlaskan karena Allah di dalam aqwal, di dalam ucapan, wa af'alihi, dia mengikhlaskan pula di dalam perbuatannya, wa niyatihi, di dalam niatnya, wa iradatihi, di dalam kehendaknya. Itu ikhlas. Dia meniatkan hanya karena Allah, tidak ada tendensi karena manusia. Tidak ada karena pengen pujian orang. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadiki ya al-mila al-hanifiyah, dan ini adalah mila yang lurus. Agama yang lurus, agama yang dibangun di atas keikhlasan. Milatu Ibrahim alaihi salam. Ini adalah milahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allati amarallahu biha ibadaku kullakum, yang Allah memerintahkan para hamba seluruhnya untuk berlaku ikhlas tidak riya. Makanya pembahasan tentang riya ternyata cukup panjang, ya. Masya Allah. Dan ini masih sedikit kuat. Coba kalau baca kitab yang tadi, ya, riya. Damu kuasar kusayi apil umat, itu lebih panjang lagi. Bisa jadi berapa kali pertemuan itu. Luar biasa. Lalu kemudian di sini pun dikatakan wala yuqbalu min ahadin ghairuha, bahasanya tidak akan diterima dari seorang pun selainnya. Wa hiya haqiqatul Islam, dan inilah hakikat Islam. Islam itu adalah agama yang di sana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka seorang muslim berusaha menjadikan amalnya adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Imran 85, Allah mengatakan wa may yattaqi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa hiya milatu Ibrahim allati man ragiba anha fa huwa min asfahi syubaha, maka dikatakan itu adalah milahnya Nabi Ibrahim. Maka barang siapa yang tidak suka, benci dari milah Ibrahim, fa huwa min asfahi syubaha, maka dia termasuk ya sebodoh-bodohnya orang yang bodoh, karena tidak mau menerima milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pembahasan riya ini ditutup dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Soki mereka berdua dari sahabat Jundab bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sama'a sama Allahu bi, barang siapa yang memperdengarkan amalannya sama Allah bi, Allah akan memperdengarkan ya amalan dia. Wa man yura'i, dan barang siapa yang berlaku riya, yura'in lahu bi, maka Allah akan memperlihatkan riyanya tersebut. Jadi ya, kalau kita pengen diperdengarkan amalan kita, ya nanti juga orang pada tahu, suatu saat juga kan tahu. Makanya menjaga amalan itu berat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama apa tadi? Al-kufru waridah. Yang kedua, asyirku wariyah. Adapun yang ketiga, bahasanya dikatakan yang akan merusak amalan kita, amalan sholih kita adalah al-bid'ah. Yaitu bid'ah. Bid'ah yang dimaksud di sini adalah yaitu yang namanya bid'ah itu adalah perkara yang baru dalam urusan agama. Bukan bid'ah secara lughah, tapi bid'ah secara bahasa. Ya. Jadi yang namanya perkara yang baru, kullu muhdatsin fi umuriddin bila dalilin, setiap perkara yang baru di dalam urusan agama dengan tanpa dalil, itu bid'ah. Adapun kalau kemudian urusan dunia, bukan bid'ah namanya. Karena kita bicara bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah dalam urusan din. Kalau yang namanya kemudian mikrofon, laptop, HP, ataupun mungkin bola lampu, jam, itu bukan bid'ah karena bukan urusan agama. Maka bid'ah yang dimaksud di sini adalah dalam urusan agama. Jangan kemudian digeneralisir setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Yang baru di dalam agama yang Rasul tidak pernah mencontohkan, itu adalah bid'ah yang dimaksud itu. Itu yang akan menghancurkan amal. Itu yang akan merusak amalan. Ya, jangan salah sangka dan jangan salah persepsi. Bahasa bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah pada urusan din, urusan agama. Ketika seorang dia itu menjadikan sholat 5 waktu menjadi 6 waktu, itu adalah bid'ah. Menjadikan sholat subuh 2 menjadi 3, itu adalah bid'ah. Menambah-nambahkan tata cara sholat, itu adalah bid'ah. Begitu pula mengadakan saum-saum, puasa-puasa yang tidak ada keterangan dalilnya, itu adalah bid'ah. Tapi itu dalam urusan agama yang tidak ada apa? Contohnya. Adapun ketika antum makan pal gentong, itu bukan bid'ah. Zaman Rasul tidak ada pal gentong. Bid'ah bukan pal gentong. Waduh, kalau kemudian pal gentong dikatakan bid'ah, bahaya. Ikhwah. Sambal asem. Ya maklum, kita akan dicerobot. Bid'ah bukan. Zaman Rasul ada enggak sambal asem? Tidak ada. Apa dikatakan bid'ah? Ya tidak, ikhwah. Itu bukan perkara bid'ah. Bid'ah itu dalam urusan agama. Ketika antum kemudian mengajar, membaca dikir-dikir yang tidak disyariatkan, itu urusan agama. Kenapa? Orang makan pal gentong tidak merasa itu berpahala, Pak. Tapi kalau orang kemudian dia mengadakan dikir, dia berpuasa, dia kemudian sholat dan sebagainya, merasa berpahala tidak? Berpahala, karena itu urusan agama. Urusan agama menghasilkan pahala dan dosa. Tapi urusan-urusan dunia, selama memang tujuannya hanya murni dunia, makan pal gentong ya sudah, pokoknya asal makan, itu tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan dosa. Kecuali dirubah niatnya. Al-umuru bi maqasidiha. Urusan itu tergantung dari maqasidnya.
dari tujuannya, pakan pel gentong, tujuannya agar nanti malam misalkan saya kuat maling, nah ini kan berdosa karena niatnya. Secara zatnya pel gentong tidak menimbulkan dosa. Lalu kemudian kita kembali ini, ya, maka berkaitan tentang bid'ah ini, bid'ah menghancurkan amalan, merusak amalan. Maka dikatakan al-ibadah bi ghairi niyatin ana. Bahasanya ibadah dengan tanpa niat itu ana, itu kepayahan. Kita ibadah tanpa niat itu payah. Artinya apa? Lelah ibadahnya. Lelah kemudian mengerjakan amalannya tapi enggak jadi pahala. Makanya ibadah itu butuh dengan apa? Butuh dengan niat. Orang ibadah butuh dengan niat, tanpa niat tidak akan jadi pahala. Waniyah bila waniyah dan juga waniyah bila ikhlasin, niat dengan tanpa keikhlasan, riya pun itu riya. Jadi amalan tanpa niat itu adalah ana, itu kepayahan. Ya, capek, lelah. Makanya setiap amalan itu butuh dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu tergantung daripada niatnya. Begitu pula waniyah bila ikhlas. Niat tanpa keikhlasan, riya, itu adalah riya. Orang dia meniatkan sesuatu tanpa ada keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia riya. Wal ikhlas min ghairi ittiba, dan ikhlas dengan tanpa ittiba, tanpa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah haba, itu seperti debu. Debu tertiup angin. Hilang. Akan hilang. Kita ibadah ikhlas. Niatnya sekedar ikhlas saja. Tapi tanpa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka itu kesia-siaan. Kenapa? Tidak akan diterima. Warra'su malin amdi. Dan pangkal pokok urusan seorang hamba. Bahasa kitanya modal dasar seorang hamba adalah nadharu kufi huquqi rabbi, maka dia melihat kepada hak-hak Tuhannya. Modal dasar kita itu harus memperhatikan hak Allah, hak Rabb kita. Jadi dalam hidup itu yang diutamakan adalah hak Rabb, yaitu hak Allah SWT. Summa nadharuhu, kemudian dia melihatnya. Hal atabi hadal hukuk ala wajihah, apakah dia mendatangi hak Tuhan ini, hak Allah ini sesuai dengan ya perintahnya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah atau tidak. Jadi kalau kita ibadah, berarti kita menunaikan hak Allah. Maka hak Allah itu, ketika kita mau menunaikan hak Allah, hak kita, hak Allah terhadap kita, agar kita beribadah pada Allah, kita harus memperhatikan apakah ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan Allah, jatuhlah dalam perkara bid'ah. Kalau sesuai dengan tuntunan Allah, maka ini adalah ittiba. Dan sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan sunnah. Makanya kalau kita memperhatikan hak Allah, perhatikan bukan hanya sekedar niat saja, tapi lihat. Karena tadi dikatakan yang namanya al-ikhlas min ghairi ittiba haba. Yang namanya ikhlas dengan tanpa ittiba itu adalah haba. Seperti debu, debu yang tertiup angin sia-sia. Nanti kita akan lelah, beramal, capek. Tapi tidak sesuai dengan syariat. Maka jatuhlah pada kesia-siaan. Lelah, tapi tidak dapat pahala. Pahala jadi kena dosa. Ustaz, saya itu orangnya itu senang dengan apa? Dengan sesuatu yang banyak. Saya itu kalau sholat subuh tuh, kalau dua tuh kurang mantep. Saya pengen biasanya 10, 12 ya. Itulah gak apa-apa. Lihat ini ikhlas karena Allah. Daripada antum kemudian sholat subuh 10 rokaat, 12 rokaat. Sederhana. Sholat subuh tetap 2 rokaat. Bacanya aja yang panjang. Kan begitu kan? Kalau pengen lama dipanjangin aja bacanya. Ya itu masalahnya Ustaz. Oh saya tahunya cuma kulhukul palakul nas. Nah kalau memang seperti itu ya antum berjamaah. Cari masjid yang imamnya bacanya apa? Panjang. Bila perlu request, imam tolonglah sholat subuhnya, bacanya yang panjang. Imam kan orang yang hafal Quran. Udahlah, rokat pertama gak usah panjang-panjang, tapi ya lumayan, satu surat aja Al-Baqarah. Gitu. Begitu kemudian rokat keduanya ya, urutan lah.
dengan Ali Imran itu. Kan itu kan? Insya Allah ikhwah antum 10 rakaat dengan surat Qul Falaq Qul Nas, lalu kemudian ikut imam 2 rakaat tapi cukup baca Al-Baqarah dengan Ali Imran, lama mana? Lama imam, ikut imam kan? Sesuai sunnah? Iya sesuai sunnah, cuman masalahnya yang jamaahnya ini kuat enggak. Kalau kemudian para aki-aki ya jangan dipaksakan panjang-panjang. Sesuai dengan sunnah menjadi pahala. Kita banyak 10 rakaat, 20 rakaat tidak sesuai dengan sunnah, hilang. Ya, ini faedahnya kenapa kita mesti apa? Menumpulkan hak Rabbi dengan cara apa? Tadi. Kita lihat. Bahasanya jangan sampai amalan kita ini rusak, tidak memberikan faedah, tidak memberikan manfaat bagi kita. Tidak akan mendatangkan pahala jika kemudian kita justru mengadakan perkara yang baru tidak mengikuti contoh Rasul. Sebagaimana kata Rasul sana, dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa fihi fahuwa raddun. Bahasanya barang siapa yang mengadakan perkara yang baru dalam urusan kami ini, urusan Rasul siapa? Urusan Rasul itu perkara agama, bukan urusan dunia. Karena Rasul itu datang untuk menyampaikan syariat. Maka Rasul mengatakan ma laysa fi yang tidak ada padanya itu contoh dari Rasul fahuwa raddun. Maka urusan tersebut raddun ay mardudun, itu ditolak, tidak diterima. Tapi banyak orang lelah beribadah, ternyata ibadahnya tidak sampai mendapatkan pahala, malah berbuah menjadi dosa. Qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, bahasanya ketika beliau berkata tentang kelompok Qadariyah yang mengadakan perkara yang baru yang beranggapan bahasanya mereka beranggapan untuk tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu berdasarkan usaha manusia saja. Lalu kemudian Abdullah bin Umar berkata, kata beliau, fa idza naqita, apabila engkau bertemu ulaika, mereka yaitu orang-orang yang mengadang-adakan perkara yang baru yang dahulu zaman Rasul sudah disampaikan, bahasanya yang namanya takdir dengan usaha itu saling berkaitan. Jangan kemudian Anda menggantungkan takdir saja, berarti Anda termasuk Jabariyah. Kalau hanya menggantungkan usaha saja tanpa meyakini takdir, Anda adalah Qadariyah. Dan itu zaman Rasul tidak ada. Maka orang-orang yang seperti ini, yang ini kalau tidak salah muncul di daerah, ya, di daerah Kufah, di daerah Iraq. Maka di sana disampaikan, maka kata Abdullah bin Umar, fa akhbirhum anni bari'um minkum wa annakum bura'um minni. Bahasanya kata beliau, kabarkan kepada mereka sungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan sungguhnya mereka pun berlepas diri dariku. Nah ini. Ya. Jadi kita kembali, pasti dengan perkara bid'ah ini akhirnya amalan tertolak. Rusaklah dia. Makanya kenapa? Kita disuruh untuk berhati-hati di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat, di antara perkara yang akan merusak amalan-amalan yang lain, yang ini akan membatalkan amalan yang lain, menjadikan amal lain menjadi rusak, yaitu adalah at-takdzib bil qadar, yaitu mendustakan dengan takdir. Ya ini hampir sama dengan tadi, dalilnya hampir sama. Yaitu dia tidak percaya dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan orang yang tidak percaya dengan takdir. Ya, yang semuanya hanya mengandalkan logikanya dan beranggapan tidak ada kaitan takdir dengan kita. Padahal kita kalau ketika tertimpa masalah, tertimpa musibah, dianjurkan oleh Rasul dalam hadis Muslim kita untuk mengucapkan apa? Faqul qadarallah masyafa'ana. Kan begitu kan? Katakan qadarallah, Allah telah mentakdirkan, masya'a, apa yang Allah kehendaki pahala Allah berbuat. Apapun yang menimpa kita itu tidak akan pernah lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranggapan bahasanya ini sudah terlepas dari takdir. Pas Anda payah, ya iya, saya rajin usaha. Kalau saya enggak rajin usaha, maka saya tidak akan kaya. Berapa banyak orang yang kemudian kejadian enggak usaha tapi kaya? Ada.
Ada anaknya konglomerat, ya. Dia kaya tanpa usaha, ternyata dapat apa? Ya, dapat warisan. Yang kejadian di Amerika kalau tidak salah, gelandangan yang kemudian tanpa usaha luntang-luntung tiap hari, kemudian dia punya saudara jauh yang ternyata meninggal nggak ada hak waris kecuali dia. Akhirnya kemudian dia wariskan hartanya kepada dia semuanya. Ya. Itu asalnya gelandangan jadi triliuner. Luar biasa. Cuma karena konon katanya lewat berita, nggak tahu benar atau tidak. Namanya juga berita kan. Ya. Kalau berita dari orang-orang yang kita tidak tahu apa sahih atau tidak, ya berita-berita yang ada di media, kita mau tidak bisa mengeceknya. Ternyata karena dia sudah terbiasa jadi gelandangan, jadi orang kaya nggak nyaman. Akhirnya disodakokan semua. Masya Allah. Kalau kita begitu enggak ya? Dapat harta warisan, kemudian kita sodakokan. Oh, jangankan disodakokan. Orang itu saking tamaknya dengan warisan, dibagi saja, mereka ribut. Betul enggak? Ribut. Warisan itu ribut. Saya sering sekali mendapati banyak orang ribut gara-gara warisan. Padahal sering saya sampaikan, warisan itu bukan harta Anda. Itu adalah harta Allah SWT yang Allah berikan pada Anda. Anda tuh gratis, nggak ada usaha. Kemudian dapat warisan. Tapi herannya diatur sama Allah, pembagiannya nggak mau terima. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Wah itu tolak, pengen rata, kesetaraan gender. Yang mengatur waris itu siapa? Hak waris itu yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan warisan itu bukan harta kita. Harta siapa? Harta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya yang Allah berikan pada kita semuanya adalah harta Allah. Orang tua kita diberikan harta oleh Allah, dititipin saja. Itu bukan miliknya orang tua kita. Itu milik Allah. Ketika orang tua kita wafat, meninggal dunia, maka ini hak Allah, mau dibagi dengan apapun terserah. Kalau saya analogikan begini, saya punya harta ya 100 juta. Saya bagikan pada 5 orang. Idealnya kan dibagi jadi 20 jutaan. Saya bilang untuk ente 10 juta, 10 juta, 10 juta, yang ini 60 juta. Boleh protes enggak? Wah, saya kasih kok, urusan saya. Harta waris juga sama. Urusannya Allah yang mengatur, bukan urusan kita. Nah, itulah sebabnya ikhwan, hati-hati dengan orang yang ya mendustakan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Tapi itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan punya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran. Jazakumullah khairan. Wallahu'alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Syadilan tak setabur katulik akhiru da'wana. Nihat minta Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.